Saya percaya yang pentingnya apabila Perak Band telah pun dibawa balik ke tempat asalnya di Lenggong, ia sebenarnya memberi sesuatu yang amat positif kepada industri pelancongan di kawasan ini. Kalau kita ukur daripada apa yang berlaku sebelum ini, walaupun rangka asalnya tidak ada di sini, setelah pengisiran dibuat, kita dapat lihat berlaku peningkatan dari segi jumlah pelancong. Dan saya cukup yakin apabila rangka asalnya berada di sini, ia akan berganda lagi kehadirannya ke sini. Sebab itu kita kena melakukan pelbagai persediaan. Baru-baru lalu sewaktu kita lancarkan Pesta Makanan Tradisional Lenggong, Menteri Pelancongan sendiri telah pun melancarkan pakej pelancongan ke Lenggong, dan kita telah pun memulakannya dan melakukan beberapa pakej pelancongan masuk di sini, dan sudah tentu ia akan membantu percepatkan lagi program-program pelancongan di sini. Dan selain daripada itu, dari masa ke semasa kita cuba berusaha untuk meningkatkan prasarana di kawasan ini. Berbeza Lembah Lenggong berbanding dengan Melaka dan negeri-negeri lain, di kawasan-kawasan berkenaan kita dapat lihat bahawa mereka membangun dahulu dari aspek pelancongannya. Yeah. Tapi di Lenggong ini kita mendapat pengiktirafan dahulu, tapi prasarana pelancongannya kemudian selepas itu. Selepas itu kita mesti mempunyai strategi yang berbeza daripada apa yang berlaku di tempat lain. Saya yakin walaupun kita masih lagi tidak ada hotel, tapi kita perbanyakkan homestay untuk kemudahan penginapan, dan kita popularkan makanan. Kita bangunkan produk-produk yang sebenarnya cukup penting dan cukup besar nilainya daripada aspek pelancongan. Saya yakin masyarakat di Lenggong, di kawasan ini, di negeri Perak sudah bersedia untuk melakukan yang terbaik bagi membolehkan kehadiran Perak Man ini menjadi pemangkin kepada pembangunan aspek-aspek lain. Dan ia sebenarnya boleh kita lakukan jika ada kesungguhan dan juga penglibatan semua pihak di kawasan ini. Pertamanya, bukan senang kita nak mendapat pengiktirafan ini. Pengiktirafan ini diperolehi dengan tempoh yang begitu lama, dengan persetujuan pelbagai pihak, dan diiktiraf oleh satu badan yang mempunyai kredibiliti di peringkat antarabangsa. Nilainya cukup tinggi dan cukup sukar untuk kita perolehi pengiktirafan ini. Oleh kerana ia diperolehi dengan begitu susah dan cukup tinggi nilainya, maka harapan saya kepada masyarakat di Lenggong ini, mari kita sama-sama pelihara khazanah negara dan dunia ini dengan begitu bersungguh-sungguh. Antaranya ialah kita memelihara kawasan-kawasan yang menjadi ia penting kepada kita, dan kita juga menjadi tanggungjawab untuk kita bersedia menyambut kehadiran orang ramai ke sini dengan sikap ramah tamahnya, dengan nilai-nilai yang baik. Saya percaya ini juga adalah nilai yang cukup penting kepada pemeliharaan kawasan ini.